fakta dan hoax, kebohongan itu sulit lagi dibedakan. Maka yang menang itu adalah yang beruntung. Yang beruntung itu yang punya apa itu diberi oleh Allah itu kepekaan, apa itu naluri yang kuat, naluri yang memilih benar salah yang kuat, tindakan efektif tidak efektif. Nah, itu adanya pada wirid. Kalau sekarang pengetahuan Google itu kita mau cari hukum apapun di Google, di YouTube itu ada. Tapi kalau wirid, ya kalau kita tidak bergerak ya. Ya kalau kita cuma nonton pengajian kiai ini, ustad ini di YouTube, ya men kita itu rumangsa wali ini jadinya munyok. Wong ra tau ngamake kok. Kok nek kiai ini apa anu nerangke orang Islam itu harus begini begini begini. Oh, kaya aku kan. Jangan begini begini kaya Pak Wan. Kan. Ini gak nanti anu. Oh, ora nandangi belas. Kok akhirnya men tukang gambleh kabeh. Gitu loh. Ya, saya menggerakkan wirid. Karena pengetahuan kayaknya sudah selesai. Transfer knowledge itu sudah selesai dengan adanya platform digital, platform media sosial. Yang harus anu itu adalah mobilisasi, menggerakkan psikomotorik umat. Nah, guru sekumpul itu sudah mewariskan bagaimana role model. Jadi dulu belum ada internet macam-macam, beliau memberikan knowledge dan seterusnya. Tapi yang jauh lebih penting itu beliau tidak hanya sekedar memberi knowledge, memberi pengetahuan, tapi menuntun melaksanakan pengetahuan itu. Itu yang kita susah nyari tandingannya yang lain. Banyak ulama hanya mengajarkan pengetahuannya, silakan praktek sendiri. Guru sekumpul enggak? Ini prakteknya. Kayak begini. Bahkan sarananya aja disediakan. Orang kalau mau zikir macam-macam enaknya pakai tasbih. Guru sekumpul menyediakan tasbih. Ini loh amalannya ini. Baca Yasin macam. Guru sekumpul bikin buku Yasin, Tabarok, dan seterusnya. Ini loh wiridannya begini. Guru sekumpul bikin imdad. Buku imdad, kitab imdad. Tinggal orang pakai. Apa-apa sudah disediain sama guru sekumpul. Dituntun, sarananya disediakan. Tinggal mau apa enggak. Nah itu menurutku ulama yang lengkap itu kayak begini. Yang waladhi pak. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, itulah. Dan seterusnya itu al-Jumu'ah itu. Rasulullah itu apa? Dialah Allah yang mengutus Rasulullah di kalangan masyarakat yang ummi, yang belum berpengetahuan macam-macam. Waladzi ma'asail ummiina rasulun minhum, di antara mereka manusia, karena manusia dengan Rasulullah. Yatlu alaihim ayati, membacakan ayatnya, memberikan pengetahuan. Wa yuzakkim, dan membersihkan, menuntun. Qad aflaha man tazakka, kan itu ayatnya itu di surat yang lain. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, kemudian meningkatkan derajat lagi dengan mengajarkan tentang Alkitab, Al-Qur'an dalam pengertian tanda petik yang lebih luas dan hikmah. Ini guru sekumpul saya lihat. Komplit itu beliau. Banyak ulama yang hebat-hebat, tapi yang saya lihat komplit itu mungkin karena saya terbatas melihatnya, karena mata saya mungkin untuk trauma. Yang saya lihat komplit itu guru sekumpul.